Lim, masih jauh. Dikit lagi, paling 1 kilo lagi. Ini kita mau kemana dah, muter-muter gini? Lah bukannya mau ke tempat syuting pengabdi setan. Tahu nih hati, bawel banget. Lu pada diem aja apa? Tenang aja udah. Gua udah sama Salim, tadi udah buka Google Map. Coba Lim, lu cek lagi Google Map lo. Iya cek lagi itu, bener kagak? Gak tahu nih Ji, masa kita suruh turun ke bawah lagi? Coba lihat sini. Masih jauh, Ji? Eh, si Salim goblok. Pakai map settingannya mobil. Mana gua tahu. Orang mau jalan kaki, pantas kagak nyampe-nyampe. Ayo jalan lagi. Ayo. Settingnya benar tuh. Udah cepet Bang. Itu orang-orang pada keren-keren. Lu kemeja udah keren, peci lu jadul banget tuh merah kayak gitu. Lepasin dah. Tuh, lihat tuh. Keren-keren begitu anak Bandung mah. Ini baik. Ini bukan sembarangan peci. Ini sebagai identitas gue sebagai anak Betawi Kampung Kebon. Iya, Pi, ganti aja itu peci, jangan yang merah-merah. Mendingan yang hitam tuh bagus, yang merah mulu. Oh iya, jadul. Iya, jadul banget. Lo dengerinnya berdua ya. Namanya pakaian itu kalau bisa yang nyaman. Jangan lo pakaian maksain banget lo. Malah nyala lo kagak iniin pakaiin. Yang penting tuh pakaian harus nyaman. Ngerti lo berdua? Yaudah deh, ayo cepetan yuk. Kita langsung masuk aja dah. Penasaran gue, bener gak nih rumahnya serem? Ini rumah pengabdi setan. Ngapain sih nyak? Ajak kesini nih Jaka. Ini kan rumahnya serem kayak gini nyak. Yang penting mah nyak mah murah lah. Tempat wisata, ntar lu makan siang, nyak kasih makanan yang enak dah. Makannya apaan nyak? Ya seblak sih, makanan sini mah enak. Seblak mah di Bekasi ki ada nyak. Iya. Kocok Bandung aja nyak. Apaan, Jaka pernah lihat mie kocok Bandung. Mie kocok Bandung. Mie kocok Bandung enak, bener. Ya udah kita makan mie kocok Bandung dah. Oke, siap. Terserah lu dah, yuk kita langsung dah. Ayo, siap. Lama-lama kalau diliatin foto ibu jadi seremnya. Udah yuk. Jadi maksud lu, Jak, kalau lu punya rumah, gak ada fotonya lu? Enggak lah, Nyak. Kan kalau Jaka udah gede mah pasti ada fotonya di rumah Jaka. Masa gak ada sih, aneh-aneh? Ya, lu matanya bilang tadi takut sama foto ibu. Maksudnya ibu kan gue. Maksudnya itu foto yang ada di film ini, foto ibu yang ada di film setan itu, Nyak. Oh, gitu. Apaan, Ti? Ini waktu cuplikan syuting pengabdi setan. Setannya mirip lu, Ti. Barangan parah lu. Woi, lu tau kagak ini semua bekas apa di film? Kagak. Apanya? Lu tau kagak? Enggak, apaan, Ti? Ini bekas gagu, ketakutan. Lu udah pernah nonton belum sih film ini? Tuh, ciroji gitu. Ji. Nah iya, Bang. Mau apa ini mari? Ke Bandung sama siapa, Bang? Ada yang lain nih, pelanin gak deh, Jang? Asik nih. Asik-asik lu, Jang. Gua aja handphone berdua sama gini gua. Sip, lu handphone barengan, Bang? Dua nomor apa satu nomor itu? Ah, lu, Ti, bagi dia punya dua HP juga barengan. Pasti yang megang kurang nih. Bener kagak? Bener, Ti. Bikin amat lu, Bang. Sini bawa mobil, Bang. Hah? Ya iya. Berarti sama Porani dong? Iya! Yaudah kalau gitu kita pulang ke Bekasi, Nebin ya? Boleh kan? Boleh, masih muat tuh mobil. Yeay. Oke. Okay. Gratis bro, tiket kereta. Yaudah deh, ayo. Ayo, ayo. Yaudah, ayo. Kan di situ nyapu tangan. Cepet tangan, udah di situ aja. Ngapain gitu aja takut. Takut cepet tadi. Gak maunya takut. Bini gue tuh, Neng. Bang. Lah, kok lo mana kontrakan, Bang? Ini mana anak kontrakan? Oh, kok bisa sih lu pada kesini? Daripada kita bete nih kan, di sono, di lockdown. Mending kita jalan-jalan, tapi ntar pulang ke Bekasi, kita nempeng ya. Ya, tapi lu tambahin bensin ya? Ya elah po, masa nambahin bensin? Enggak kasihan sama kita, daripada kosong kan juga tuh bangku. Ya udah, sekarang gue tanya sama kalian,
ongkos kereta api berapa? 50.000, Po. Nah, kan 50.000. Berarti lu bayar aja ke gua 25.000. Lu bujuk, jangan apa, Po. Udah lempengin aja dia 15.000. Kan cobaannya buat kita makan sebelah ntar bareng-bareng ini. Ya, Neng, kasihan. Masa anak-anak kontrakan dipintain ongkos juga. Ya udah, enggak apa-apa 15.000. Kan lumayan 60.000 jadinya. Bisa buat beli mie kocok lu, Jak. Iya, ya. Jadi Bang, ayo Bang. Ntar beli pada di mobil ya bayarnya. Iya, ya udah dah, ya udah. Nanti di mobil ya uangnya ya. Bangke porani to bener ame duit dia. Sama kayak yang ngomong. Lah. Iya, sama kayak lu, Ji. Pintar kalau soal duit. Udah, bro, daripada ditinggal porani yuk. Lah, ama banget.